Kenapa ikan lohan mata bengkak? Pembengkakan ini biasanya disebabkan oleh cairan yang bocor ke area di belakang bola mata. Mata dapat menjadi keruh atau berubah warna jika kornea mata pecah atau dah. Dapat berlumuran darah jika ikan mengalami cedera fisik. Dalam kasus yang parah, mata yang terinfeksi bisa pecah tanpa pengobatan. Ikan ini, seminggu yang lalu, hanya satu yang terkena pembengkakan. Seminggu kemudian, menular ke mata sebelahnya. Pengobatan menggunakan obat biru ditambah garam ikan. Ikan yang sakit biasanya tidak mau makan, kurang aktif pergerakannya. Lebih suka diam. Doakan ya teman-teman, agar ikan ini sehat kembali. Terima kasih. Jangan lupa ikutin perkembangan matanya ya teman-teman. Shit, I know it hurts. Something deep inside.